Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuplikan tadi di depan adalah bagaimana cara kita memodifikasi sebuah PSU, bagaimana cara menambahkan ampere trafo pada power amplifier rakitan saya ini. Tentunya sistem seperti ini bisa teman-teman lakukan dikala waktu mepet saja, teman-teman. Jadi jangan merakit PSU seperti ini dari awal. Misalkan teman-teman ingin merakit power 20 ampere, lalu teman-teman beli trafo 10 ampere kali 2. Itu jangan, teman-teman. Mending teman-teman langsung beli yang 20 ampere. Jadi modifikasi seperti ini teman-teman lakukan saja dikala keadaan mepet. Jadi kita akan memanfaatkan kedua trafo ini agar menjadi PSU yang lebih besar nilai ampernya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut apa saja poin-poin penting yang ada dalam modifikasi trafo seperti ini. Dalam merakit PSU seperti ini, itu sistemnya sistem paralel, teman-teman. Jadi menghubungkan kedua trafo ini menjadi satu. Itu sistemnya sama dengan kita memparalel sebuah baterai. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kutub positif bertemu dengan kutub positif, dan kutub negatifnya bertemu dengan kutub negatif. Jadi sistem seperti ini akan menambah kapasitas baterai. Jadi yang semula misalnya ini 1000 mAh, ini juga 1000 mAh. Jadi kalau kita gabung seperti ini akan menjadi 2000 mAh. Kalau sistemnya kita hubungkan seri seperti ini, mungkin ini topik yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi cara bagaimana menambah volt. Kalau kita bikin sistem seperti ini akan menambah tegangan pada kedua baterai ini. Misalkan ini 1,2, ini 1,2. Ini kalau di sistem seri seperti ini, tegangan yang didapatkan sekitar 2,4 volt. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi poin pentingnya dalam modifikasi PSU seperti ini, nah ini untuk menambah arus ya, menambah ampere. Jadi kalau kita pakai 10 ampere ditambah 5 ampere, jadi yang kita harapkan nanti akan mendapatkan nilai ampere sebesar 15 ampere. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Dalam penggabungan kedua trafo seperti ini poin penting, teman-teman. Jangan sekali-kali teman-teman itu memparalelnya di tegangan VAC-nya ya. Jadi sistem seperti ini yang diparalel adalah tegangan VDC-nya. Jadi di sini ya, teman-teman ya. Di kaki kiprok yang positif. Nah, ini di paralel dengan kiprok yang ini. Jadi positif kita jumper ke yang positif, dan negatifnya kita jumper ke negatif. Ini penting, teman-teman. Jangan sekali-kali teman-teman memparalelnya di sini, di VAC-nya. Karena di jalur VAC ini
namanya juga VAC. Jadi tegangan yang keluar dari output sekunder ini masih berupa tegangan bolak-balik, yaitu berupa arus listrik, teman-teman. Belum disearahkan oleh kiprok-kiprok ini. Untuk penggunaan kiproknya, teman-teman menggunakan kiprok yang lebih besar dari kedua trafo ini ya, agar kiproknya ini tidak panas nantinya. Jadi misalkan kita menggunakan 10 ampere dan 5 ampere, ini kita setelah digabung ini akan menjadi 15 ampere. Jadi teman-teman wajib menggunakan kiprok yang lebih besar dari 15 ampere, minimal sama lah teman-teman. Jadi kalau saya menggunakan kiproknya selalu lebih besar dari kedua trafo ini. Dipahami ya teman-teman ya. Kalau seumpamanya ada yang belum paham, silahkan teman-teman nanti boleh tanya di kolom komentar. Lalu saran yang kedua, untuk trafonya ini teman-teman gunakan produk yang sama. Misalkan yang satu ini produknya ERA. Di sini juga harus pakai produknya ERA, teman-teman. Kenapa demikian? Kalau kita menggunakan dua merek trafo yang beda produk, dimungkinkan tegangan sekunder yang keluar dari trafo ini tidak sama, teman-teman. Jadi, ini akan terjadi tarik-menarik. Misalkan di sini keluar 32 VAC ya, atau mentok di 33 VAC, lalu di sini keluar 35 VAC. Itu tidak baik, teman-teman, untuk penyambungan penggabungan sistem seperti ini. Nantinya trafonya akan panas, teman-teman. Ya. Beda merek tidak masalah, tapi tegangan yang keluar di sini ini setidak-tidaknya sama, teman-teman. Jadi tidak boleh beda jauh. Kalau cuma koma mungkin tidak masalah ya. Kalau sampai bedanya sampai di 2 volt, 3 volt, misalkan ini 33, di sini 37. Itu tidak boleh, teman-teman. Ini akan terjadi tarik-menarik atau benturan pada tegangannya. Dan itu akan menyebabkan trafo ini jadi panas, teman-teman. Ya. Ini perlu digarisbawahi, teman-teman. Jadi teman-teman boleh memakai beda merek asal tegangan outputnya ini sama. Kalau tidak sama, mending jangan melakukan sistem seperti ini. Itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Mungkin di lain waktu Cak Sono akan memberikan tips-tips dalam modifikasi ataupun perakitan pada power amplifier. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi terbaru ketika saya sedang mengupload video-video terbaru buat teman-teman sekalian, tentunya yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.